Hasan ilmu dibaca dulu. Etiket nomor berapa? 11. Setelah itu jangan lupa dilakukan cross. Crossmat apa yang diperiksa? Bisa apa? Setelah shocknya
Kalau semuanya sudah datang menurut agama dan
pengajaran masing-masing, kita berdoa dulu agar hari ini kita semuanya diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga teman-teman dapat menyerap segala macam materi yang akan dibagikan oleh fasilitator, ya. Dan hari ini sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan teman-teman semuanya boleh proses dan dapat menghadapi evaluasi dengan baik, ya. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa baik. Pasien-pasien ya. Ayo semuanya, teman-teman. Belakang itu gak cepat ya. Set. Ayo, jangan lupa. Ya, kita relasi sampai itu ya. Itu dokumentasi. Baik, teman-teman. Karena ini satu skill station yang ya, nanti pada saat belajar materi udah pakai masker, kalau pakai masker anda hipoksia, kalau hipoksia orang susah, jadi nggak paham materi, materinya di bedanya paham? Sudah pakai masker artinya baik, nafas yang baik, nafas yang baik, nafas yang baik. Baik, kita buka dulu. Pasien. Dua pasien perlu. Satu udah ke sana. Ke sana aja. Oh, di kan ya? Heeh. Oh, enggak iya. Oh, abang itu aja lah. Iya. Iya. Baik, kita buka dulu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini, sehat? Sehat. Semuanya sudah sarapan. Ya, gimana? Apa kabar? Kita tiga hari juga siap ya. Oke, kita selamat datang di skill station untuk digital assessment ya. Pada kesempatan hari ini kita akan praktekkan bagaimana sistematika melakukan tindakan pertolongan pada korban-korban kecelakaan yang kebetulan masih respon. Pendekatannya apa tadi guys? A, B, C, D, E. Kemudian kita masuk ke sekunderi dan nanti kita rujuk. Oke. Sebelum kita melakukan tindakan pertolongan dan sembari kita menunggu ada korban kecelakaan yang kita ingin melakukan pertolongan, kita pakai dulu apa? APD. Aman diri, aman lingkungan, aman siasat. Pakai APD ya, silahkan diwak. APD. Sekarang yang kedua, ya.
masker ya. Ini dari kemarin ini dari DPD ya, Kota Medan. Dari ya. Jangan lupa nanti di video press berikutnya ini. Jangan lupa ya warga ya. Ya, silakan dipakai yang tinggi saja ya. Bapak mau pakai mana? Saya kalau pakai siapa yang dari saudara ya kan? Oke, semuanya sudah pakai? Pakai mesti. Set. Oh, nyangkut. Oke, setelah itu APD-nya harus lengkap, ya kan? Tapi ini kan terbatas. Jadi yang tidak mendapatkan ini enggak apa-apa. Teman-teman tapi dalam realitanya nanti pakai yang lengkap ya. Yang jadi leader kalau chest trust, posisinya sama seperti itu, cuma dia ada di sana.
Ukur aji ada tidaknya kontrak ini dikasih.
Struktur apa? Hidung. Struktur hidung. Nasal. Struktur nasal. Hidungnya apa sih ya? Evaluasi kembali RR dan saturasinya. Yuk, ngomong. RR 40. RR 40.
operasi 93. Dia berhasil nggak menggunakan NRM kalau tidak ada perubahan kayak gitu? Berhasil nggak teman-teman? Apa yang kita lakukan? Siapkan alat intubasi dan selanjutnya kita lanjutkan ke IAPP. Lakukan IAPP, Mama. Bukan IAPP. Bukan. Buka partnernya. Buka partnernya. Iya. Buka. Ya buka banyak. Iya buka. Sudah jangan pakai waktu. Pajaknya bisa sudah siap. Oke, siap ya. Setelah dibuka oleh kakak, pacarnya mohon maaf ya, saya kasih tanda-tanda ya Bapak ya. Dia sudah mewarahkan. Lihat, setelah Anda kaji ya, perhatikan baik-baik. Anggap aja ini jejak ya. Ada jejak di dada sebelah kanan. Oke. Oke, kemudian tadi ingat ya, di leher ada deviasi trakea dan peningkatan vena humeralis. Kemudian yang kedua, ada kaji pengembangan dadanya kanan dan kiri. Yuk, salah satu kamu pasti terbesar. Oke. Kalau mengkaji si kesimetrisan di dada, posisinya dari kepala korban lihat antara kanan dan kiri ngembangnya sama enggak? Nah, tak kasih tanda ya. Yang di sini tidak ikut ngembang, pasif ya. Yang sini ngembang turunnya bagus. Pacarnya bisa enggak sih yang satu ngembang? Kalau bisa pacarnya langsung saya ajak jalan yang terjadi di situ tepat ya. Yang sini enggak pas, Pak. Yang sini enggak bisa. Oh, enggak bisa. Nah, pokoknya di sini enggak ngembang ya. Di sini ngembang tipis, oke? Hasilnya itu stop. Jadi inspeksi sudah. Sekarang auskultasi. Yuk, lakukan auskultasi. Dan kaitan tadi mana? Petugas kulitnya yang cocok. Nah, tak kasih tahu prinsipnya ya. Untuk melakukan auskultasi, teman-teman, itu silakan diperdengarkan dari daerah yang sehat, kemudian Anda bandingkan ke yang sakit. Yang sehat, yang sakit, yang sehat, yang sakit. Tiga titik ya. Atas, medium, bawah. Yuk. Oke, dengerin dari yang sehat dulu, yang tidak terdapat jejak. Dengerin baik-baik. Suara kesimpulan, mau. Suara kesimpulan. Geser ke samping sana. Suara paru lemah. Suara paru lemah. Geser. Suara paru kesimpulan. Suara paru kesimpulan. Suara paru lemah. Suara paru kesimpulan. Oke, auskultasi sudah ya. Ingat, di sini vesikula, di sini lemah. Sekarang perfusi. Perfusi kita apain? Apa yang kita ketuk? Ulang tiga atau selaiga? Selaiga. Kita kasih tahu ya teman-teman ya, prinsipnya di bawah klavikula. Nih, ini klavikula kan. Itu di bawahnya itu sudah ICS yang pertama. Berarti di bawahnya yang di bawah berarti S kedua. Tulang, punya kamu langsung ICS 2. Tulang dulu, ya kan? Baru dulu ICS 2. Nah, Kak, bisnisnya semalam gak connect. Tulang, terus baru ICS yang ke tulang. Berikutnya ICS 3, tulang baru. Ketuk, ketuknya teman-teman, berarti ya, yang kita lakukan ya, berarti dari ICS di bawah praktik lain, dari ICS 1 sampai ICS 6 Anda bandingkan antara sisi yang sehat dengan sisi yang sakit. Nanti Anda perbedakan. Ya, bisa dengan ya. Oke, ketuk mas. Ya, ketuk. Yang di sini menghasilkan suara sonor, geser. Lima sonor. Yang kedua, sonor. Geser. Lima sonor. Bawahnya, sonor. Lima sonor. Oke, lagi yang lagi. Kamu memas, geser. Karena dulu kamu tidak tahu berarti semuanya, cuma sonor. Klavikula, sternum, ostei. Ya, jadi nanti.
yang ini pegang rapi pula kan, yang tengah pegang pula stay on. Oke, nah ini ada benda ini. Thank you.
24 sampai sedalam mana kan gitu pertanyaannya. Pak, dalam ini sampai berapa kan gitu? Sampai ketemu berarti itu berarti sudah menembus pleural dan udara di pleura yang terpaksa keluar. Setelah keluar tadi Anda tekuk, Anda angkat 45 derajat ke atas. Ya, sudah. Anda keluarkan dulu separuh darinya, masukin terus separuh yang lain Anda masukkan mentok dan dia diambil. Ini posisinya begini. Ya, pasti sudah. Yuk, kembali ke tempat masing-masing. Iya, kita rasa dinginnya.
Tensinya 80 per 60, Bang. Tensinya 80 per 60. Karena pasien itu kita pasang input 2 ya. Nanti kita bisa input ya. Jadi di sini ternyata enggak ada. Ya sudah kita tanya dulu. Ya. 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 Thank you.
Islam belum jelas. Nah, saya tahu bisa jelas. Tapi bro, yang belum percaya, kamu kaji A, T, T, tampak B, apa kaji sampai tampak M, ya, saya semua. Kasih matanya dulu. Pak, buka matanya pak. Oke, setelah D kita lanjutkan ke mana? E, eksplorasi.
Pak, ada darahnya enggak? Ada darahnya enggak? Sekarang, Pak, sekarang, Pak. Sudah ada lagi, Pak.
Jam 12 menit. Udah lah ya.